Hi, good morning. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Waktunya kita grocery haul. Video kali ini kita hanya nge-review barang-barang yang murah, hemat, jimat. Oke, saksikan ya. Stay tune. Oke, di sini kita ada beli biskolota. Biskolota memang lah. Biskolota ini memang my favorite. Yang ini cili padi alias cabai api. Cabai api itu cabai yang lumayan pedas. Bawang, bawang putih 2, bawang merah yang besar-besar 2. Bawang putih yang ini aku selalu pakai banyak. Bawang putih ini khasiatnya banyak. Jadi kalau masak harus dilebihi banyak. Banyak ya. Kalau ini cukup satu kecil ini udah lezat. Yang keempat ini. Ini dipanggil apa? Brokoli. Brokoli hijau. Ini sayur kesukaan kita berdua. Ini kandungannya tinggi untuk ASI folik. Kalau yang mau program tuh makanlah ini banyak-banyak. Program hamil, makan ini banyak-banyak ya. Beli 3. Yang keenam ini ada lemon, sunkist. Sunkist ini minuman dia. Minuman suami. Kalau saya tidak minum ini karena ada gula. Walaupun less sugar, tapi ini saya tidak minum kecuali yang fresh. Ini kalau yang kota saya kurang. Setelah itu yang ini juga choco isinya 5. Gary cheese crackers. Gary cheese cracker ini sebenarnya akan kerinduan kami di kota Medan. Ini tadi Rp2.69, tapi kalau di Eco Shop lain kali aku bawa ke Eco Shop. Insyaallah kalau ini harganya Rp2.10. Setelah itu ini hanya Rp2 saja. Dia hardnya medium. Medium. Seperti tadi aku bagi tahu. Kasih tahu ya, ini ujungnya kecil ya. Kalau untuk brush gigi dia lebih mudah sampai ke celah-celah dalam. Murah Rp2. Medium, biasanya yang soft lagi oke. Cuman cepat berkembang seperti bunga yang subur-suburnya. Oke. Yang ini gold coin ya. Yang gold coin ini susu creamer. Susu kental manis artinya. Kenapa beli gold coin? Gold coin ini rasanya seperti susu cap bendera. Seperti susu cap bendera. Kalau di Indonesia paling famous kan. Jadi belilah ini untuk campuran Milo, campuran kopi. Yang ini sabun Joy. Sabun piring, sabun semuanya untuk piring. Nah, ini tuh pinggan, periuk, semua. Berapa beli ini? Yang ini pakai sikit aja udah berbuih dan bersih. Ini hanya guna sedikit. Buihnya banyak, busanya banyak. Nih, harganya segini. Di 99 Speedmart. Ini beras diet. Kalau kalian ingin diet atau lagi ngerancangi diet atau memang lagi ada sakit gula darahnya tinggi, beli yang basmati bunga. Mereknya apa aja yang penting basmati, tapi ada perboiletnya. Setelah itu ini Glad pewangi segala ruangan. Biasanya kita letak di toilet ataupun di mobil. Baso
Yang ini dinamo, kenapa kita selalu pakai dinamo aja, nggak usah banyak-banyak. Dengan kain yang kurang lebih 2 kilo atau 1 kilo, sikit aja, nggak usah banyak-banyak. Busanya mantap, busanya banyak, menghemat pencucian Anda. Oke, yang terakhir kita beli nanas ya. Ini nanas madu, manis sekali. Ini tuh 2-3 madu, nanas madu. Kenapa beli nanas? Khasiatnya memperlancar pencernaan kita, vitamin C yang paling tinggi, dan bagus untuk diet, kenyang sepanjang hari. Thank you for watching. See you again. Bye-bye. Terima kasih. Bye.